Suasana haru terlihat saat bocah perempuan inisial ALK diturunkan dari mobil jenazah ke rumah duka. Korban ditemukan di rumahnya dalam kondisi yang mengenaskan. Jasad korban sengaja disimpan hingga 4 bulan lamanya oleh kedua orang tuanya di dalam kamar. Korban ditemukan atas kecurigaan saudaranya yang sudah lama tidak bertemu dengan korban. Kita sudah mengamankan 4 orang. Kita masih minta pemeriksaan kepada ibu, kemudian bapak, dan kemudian 2 orang yang tetangganya di situ. Nah, ini nanti apapun hasil dari pemeriksaan tersebut nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan. Diduga bocah malang ini menjadi korban proses ritual yang dilakukan oleh orang tuanya yang menganggap korban terkena makhluk halus. Hingga saat ini polisi masih mendalami motif lebih jelas dari kasus ini. Polisi juga telah memintai keterangan dari orang tua korban dan saksi lainnya. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Nugroho Condro, RTV.